ini Anji desainer baju-baju nggak apa-apa kita baju-baju apa model? Baju buat batik Minahasa. Buat batik Minahasa. Oh, enggak apa. Oh, batik Minahasa. Oke, gua bangga juga. Kolaborasi sama yang batik Minahasa. Iya. Buat bikin desain buat dibawa ke Eropa. Oh, pinter nah, juga. Ada fashion show-nya. Kemarin udah di KBRI. Heeh. Di KBRI. Iya. Kan om lihat. Iya, betul. Ya itu desain aku. Cahela. Tapi sekarang lagi makan nih. Iya. Ya makanan panitia nih ceritanya Cahela. Eh silakan makan dong di situ dong. Kita berdua kita kita makan sambil saya ini interview. Jadi promo juga. Promo ke Bitung. Atau mau ikut-ikut mereka? Tuh, makan dia tuh. Oh, bagian panitia nih ceritanya nih sama fotograf. Cahela. Silakan makan tuh. Kan enak tuh begitu. Nah. Enggak, sudah makan itu pangi sama bunga papaya. Darling. My darling ya. Iya, siapa? Ikan Pak Romeo. Oh, kok bisa tahu? Kita kan berteman kan? Ya, have vriendschap van Rosa Mega. Rosa, nee. Iya, Rosa Mega. Rosa Mega. Rosa. Hans Winkler. Nah, siapa lagi? Coba, ya punya temennya siapa? Yeay, Rosawi. Ya. Ini Rosawi. Ya bisa ngintip kan? Mega Siahaan apa? Ya. Mega. Van Capella Nesel. Oh, iya, mau nginep-nginep kita berdua. And this, ya berteman sama dia waktu si itu Pak Romeo. Fotograf. Oh, tunggu dulu, Eka. Waktu Hans pestanya si. Saya di sana. Yang di Kapelan Daisel itu, yang 50 tahun si. Oh. Ya ketemu di mana dong si Mega? Oh, cuma nih, gue dulu di Facebook apa? Ya, fund udah KPRI. Oh, tapi udah ketemu pegang tangan, so is. Oh, nanti bilang, Mega nih tuh. Siapa namanya? Romeo. Pak Romeo itu fotograf tuh. Jadi kalau lu mau di itu di studio, pakai apa pakaian off? Kan fotograf kan? Ya, bisa semua. Bisa semuanya tuh. Mau dilepasin atau apa, lebih bagus itunya. Iya kan? Fotograf. Nah, tuh Mega, dengerin tuh. Iya, kita berteman tuh. Ini enaknya kan begini. Tuh. Keren. Iya, gak apa-apa. Iya, Rosa Mega meskin. Tuh. Keren tuh. Makan-makan tuh. Oh. Oh, iya benar. Iya benar. Eh, bukan. Oh, bukan. Oh, iya, benar Van Dijk. Benar Van Dijk. Nih, ah, oh, ini. Oh, ini. Iya. Nah, bisa. Ini. Selector of. Jadi ini. Ya, durf di second datang Nick Moyes. Ya, toh takut digamparin. Oh, iya kan Indonesia sob nih. Beitje. Oh, ya. Siahaan. Iya, Rosa Mega Siahaan yang tinggal di Kapelan Daisel. Iya, tinggal di mana? Iya, tinggal di mana? Manado. Oh, enggak, di sini. Aku baru dari itu. Oh, iya baru. Oh, vakaksi. Ya, tinggal tapi domisili. Iya, di Jakarta. Jakarta? Hah? Indonesia. Ya elah, pada ketakutan ini kan bukan video, foto. Ya elah, bohongnya keluar deh. Iya Ahok, enggak dia macam-macam. Ya. Tuh kan.
Tuh. Tuh, keren kan? Cile. Biasa kan? Kita kan mana dadaku, ini dadamu. Gitu. Mana dadaku, mana dadamu, ini dadaku. Ada yang banyak yang ngumpet. Enggak ngumpet. Ngumpet di tempat terbuka. Itu salah itu. Berarti ada udang di balik gua ini, batu. Iya tuh. Kan tuh ini kan cak gila ibu. Tuh berani tuh. Enggak ngumpet-ngumpet kayak dia. Ya ilah. Ini soalnya dimasukin ke ini. Washington Post. Cak ilah, gua juga bisa membual dong. Iya, Facebook doang. Iya, pada ketakutan. Wah. Mendingan si Angie enggak pernah itu. Ketakutan ditutupin mukanya segala macam. Kita dari Denha. Nggak bisa bilang saya dari Jakarta, enggak, Denha. Terakhir ke Indonesia 91. Nah, 26 tahun. Ibu dari mana? Kuala Lumpur. Ah, ini cerita apa ini? Oh, benar. Tuh. Ya, vakansi. Apa? Ke gantinya di Kuala Lumpur. Aduh. Selamat datang. Terima kasih. Iya, waduh. Tapi nggak pakai umpet-umpet ya? Enggak dong. Iya. Saya di Denha. Di Denha. Facebooknya My Darling Ron. Jauh. Kita namanya Ron, nggak ada yang bilang My Darling. Jadi kita sendiri. Yang bilang. Bilang sendiri toh. Boleh, boleh. Harus ganti dong Facebook aku. Apa dong Facebooknya? Cynthia. Cynthia apa? Heidi. Heidi nama panggilan. Heidi pakai H E. Enggak, H E D Y. Bukan Heidi tapi Heidi. Oh. H E D Y. Oh Heidi. Cynthia Heidi. Cynthia sebenarnya nama depan. Uh-huh. Heidi nama tengah. Uh-huh. Tapi Marlene, terus. Lain karena teman panggilan dari. Panjang. Iya nggak apa-apa. Heidi. Itu kan ID kan. Kayak kita juga sebetulnya sih nama Manado kan. Hmm. Tapi kita bilang wah Ron my darling. Udah. Dia sendiri Heidi. Siapa? Iya, my darling. My darling. Iya. Nah. Iya, tinduk begini. Kenapa? Oh, aktor namanya. Andu. N-U. N-U. Iya. Tapi bahasa Inggrisnya N-U. Tapi kalau di... N-U, Andu. Yes. Pernah. Di Semarang dulu. Tapi ya, kita udah lama di sini. Semua dentis semuanya. Enggak dentis sama ya, THT. Hmm. Tapi kitanya enggak. Kita rakyat. Tuh. Kebun folk. Kita kerja dulu gelap di sini. Cuci piring waktu masih muda di restoran 5 Golden. Dulu Golden. Di mana dulu? Scheveningen. Pantai. Terus tiba-tiba, ah ceritanya panjang, bisa tinggal di sini selama-lamanya. Itu menteri, itu teman yang kita tinggalin, Menteri Justisi, Van Aag. Nah, zamannya tuh, ceritanya banyak. Oh jadi tinggal di Kuala Lumpur bersama siapa? Bersama suami, anak-anak? Anak-anak di sini. Dia sih ini dadaku, mana dadamu, nggak pakai ngumpet-ngumpet. Tuh. Ya. Ya dulu rambutnya kayaknya lebat, berkerit. Nah, ya, ya betul. Karena dulu kalau nggak bisa tinggal di Belanda, nggak mau gunting. Oh, oh ya di mana? Di Amsterdam kalau nggak salah. Dulu tinggal di Utrecht. Iya, tapi bergeraknya. Sama Jamie, Bobby. Jamie sekarang. Oh nih. Nggak tahu. Ya. Ini. Kalau gitu ya kenal ini dong, Andu lagi satu dokter deh, di ini, di Hofdorp. Dokter? Iya, iya. Dokter siapa? Andu? Iya. Radiografis.
Di Hope Dorm. Ini di kota ini. 10 menit loper. Tapi ya zaman sekarang orang lain jadi saudara. Saudara jadi orang lain. Betul? Atau enggak tahu udah kalau di Kuala Lumpur gitu. Yuk kita ke atas kan enggak mau. Capek naik turun. Oke deh, terima kasih ya kita ya. Oke, gua anterin deh. Atau di papa. Bisa bahasa Melayu dong. Bisa. Indonesia kalau dibilang Indon marah ya. Itu katanya. Orang Malaysia kalau itu kan banyak TKI Indonesia. Tapi kan nggak semua non Indonesia. Oh iya betul. Kalau dibilang Indon marah dia. Oh enggak juga. Ah itu cuma koran doang kalau kita. Betul. Wah ini dilarang nambah bu. Kalau enak sih. Iya. Selamat makan deh. Selamat nambah. Ya, udah terima kasih deh.